عليه رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ana man nafa'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasihu aqdun nikahi aydan. Tidak sah akad nikah pula illa bi huduri syahidai adlin, kecuali dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Yang enggak pasti mesti wajib tuh hukumnya tuh, kalau sampai nanti saksinya dia fasik, pakai gelang, pakai cincin emas, pakai kalung, pakai anting, saksinya masih pakai celana pendek, saksinya saksi nikah masih pakai apa? Celana pendek. Atau ini saksi, pokoknya masih ngerjain yang Allah larang, masih disebut sebagai saksi yang fasik, dipaksain juga jadi saksi pernikahan. Maka dalam madhab al-imam al-syafi'i, madhab kita rahimahullah, bahwasanya pernikahan tersebut dihukumkan apa? Tidak sah. Makanya yang dia udah ngerti, udah tahu, hati-hati dalam mencari apa? Saksi pernikahan. Jangan mentang-mentang dia ada jabatan, kecuali di pejabat yang saleh, silahkan angkat jadi saksi. Tapi kalau kita tahu di korupsi, tahu kerjaan-kerjaan dia, ngapain aja saksi? Atau orang-orang biasa kita lihat pakai cincin emas atau pakai gelang bahar gitu misalnya, sama. Atau pakai apa lagi? Pakai kalung atau pakai anting, atau rambutnya diwarnain merah, kuning, hijau atau asik. Yang sunnah warna rambut warna apa? Merah sunnahnya. Dan nggak boleh warna hitam, warna rambut. Nggak diperbolehi. Misalnya ada uban gitu, pakai henna. Pakai warna apa? Warna merah atau warna kuning, silahkan diperbolehkan. Kalau warna rambut begitu. Jadi sunnahnya merah doang atau kuning doang, silahkan diperbolehkan. Kalau orang yang sudah beruban rambutnya, dihitamin, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kecuali untuk berperang melawan orang kafir, diperbolehkan. Kenapa demikian? Alasannya diperbolehkan. Kalau orang kafir melihat uban yang semua, tapi tua-tua macam. Makanya agama memperbolehkan dalam kondisi perang dalam orang kafir diperbolehkan. Yang ubannya dia baik, ditemil, disemil, silahkan diperbolehin. Wah, mudah-mudahan semua tentang orang kafir. Iya, kalau di musola kan kata ada musola ya, bukan perang. Makanya nggak boleh, hukumnya haram. Jadi kita yang udah ubannya nggak boleh dipakai nada warna hitam. Kalau kita ambil sunnah, warna merah atau warna apa? Warna kuning, silahkan. Juga itu lihat dari obat warnanya. Jangan sembarangan. Kalau ente sembarangan, khawatir nanti itu obat pewarnanya dia menghalangi masuknya air wudhu atau air mani, nanti hadas. Ya dulu, tanya ami yang jual atau yang ngerti, ini kira-kira menghalangi air wudhu enggak? Atau yang jual lah, pasti nyuruh, enggak sama. Yang paling aman pakai henna udah, beli henna, ente beli henna tuh. Sekarang udah ada henna tuh, henna yang model-model sekarang tuh, yang warna dan pacar tuh. Sekarang hennanya udah bagus sekarang tuh, nah pakai ke rambut. Warna merah dengan warna
kuning yang diperbolehkan, yang ambil sunnah silahkan tuh. Seharusnya orang amal dengan urban, nggak lalu. Itu urban rahmat dari Allah, nur dari Allah, cahaya dari Allah buat muslimin, muslimat ada apa? Ada urban yang malu tuh, yang malu gitu. Dan itu urban bikin kita takut sama Allah. Ini udah tanda kematian nih. Betul dia apa? Dekat, jangan masih apa namanya? Lari dari Allah. Berubah, lihat jenggot, ya Allah, udah warna-warni jenggotnya, ada putih, ada hijau, ada kelabu, wah udah warna, ada putih, udah Allah, kita makin sadar, Allah tetap kuburan, kita sama Allah, makin hari kita kan makin lemah, makin lemah, habis umur kita, waman nuhamir hulunakis kumil khalki afalat. Oh, ketika saya mikirin, dulu kita lagi belum bisa jalan, tapi orang tua kita kan dipakein, apa itu? Kursi roda, tuh, sorotan tuh, pakein tuh, ditata. Nanti udah kembali tua lagi, begitu lagi ntar, pakai apa lagi? Kursi roda, ditata lagi ntar. Ya Allah, orang nggak mikirin, dikira makin bertambah hari makin gagah, kalau enggak, makin lemah. Makin lemah, kembali kepada Allah. Semua begitu kita semua. Mau ustaz, mau kiai, sahabat, ya begitu. Jadi gak sah tuh pernikahan dengan dua orang saksi yang apa tadi? Yang fasik, nah, saya tuh udah ngerti, lihat dulu. Maafin nih, ya saksi ini maafin nih, dia kerjaan gimana, ada yang gak tahu. Kok dia gak sembahyang? Jangan-jangan. Kenapa demikian? Saksi itu wajib istimewa. Wajib dia taubat dan nasuha selama setahun penuh baru keterima lagi apa? Kesaksiannya. Ini ada orang fasik nih, ada orang nggak sembahyang, dia akan jadi saksi, nggak sah istighfar pun nggak sah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim, nggak sah. Ini orang yang tadi diangkat jadi saksi yang tadi, dia mesti kudu wajib setahun penuh dia taubat dan nasuha. Setelah itu baru apa? Baru keterima sah menjadi saksi pernikahan. Jadi gak bisa. Kalau wali masih ada ulama. Kita yang bilang apa? Sekali belum fasik masih apa? Masih sah pernikahan. Tapi kalau saksi gak ada lagi urusannya tuh. Tentes ulama kita. Saksi yang fasik pernikahan mengakibatkan pernikahan tidak sah. Saya bilang kemarin, kenapa tidak diperbolehkan digabung laki perempuan? Kenapa tidak diperbolehkan calon mempelai laki dengan perempuan ya Pak? Digabung dalam satu majlis akad nikah. Yang kedua, kenapa perempuan tidak boleh ada di mana? Di majlis akad nikah harus semuanya apa? Laki-laki. Saat ini calon mertua perempuan ada urusan. Saat ini besan perempuan nggak ada urusan. Pokoknya urusan perempuan semua mesti apa? Tidak ada di majlis akad nikah. Saat ini ibunya perempuan nggak ada urusan. Saat ini ibu laki-laki nggak ada urusan. Yang ada di masa ketika hanya siapa? Laki-laki toh, perempuan keluar semua, jangan masuk di itu. Yang sering lagi masjid, musholah, ngambil sunnah tapi gak pakai ilmu. Masuk di masjid, masuk di musholah, gabung lagi perempuan. Yang kedua gak dibilangin oleh si panitia si DKM, maaf perempuan yang lagi head, haram untuk apa? Masuk ke dalam masjid haram, ke dalam musholah, nggak dibilang begitu. Perempuan kan semuanya nggak head, pasti ada yang apa itu? Ada yang head. Emang dasar nggak ngerti kalau ada urusan sama badan. Kita udah ngerti begitu. Kenapa tidak sah? Tadi itu, kenapa tidak sah? Disanding lagi perempuan pada waktu akad nikah. Pernikahan diakibatkan tidak sah. Kenapa demikian? Ya, pernah aku bilangin. Adanya percampuran laki perempuan dalam satu majlis disebut dengan ikhtilaf namanya. Ikhtilaf ini bagaimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan. Artinya barang yang mungkar. Kalau saksi tidak ingkar terhadap pengukuran tadi, maka saksi dihukumkan apa? Pasti. Ini laki perempuan bersanding nih. Calon suami, calon istri bersanding. Apa hukumnya nih? Haram, mungkar. Gabung ini. Setelah akad nikah, ada calon besan perempuan, ada rombongan perempuan, laki perempuan dalam satu majlis. Adanya percampuran tadi. Bagaimana hukumnya tadi? Haram hukumnya. Saksi diem, enggak ingkar. Saksi dihukumkan bagaimana? Fasik. Saksi yang fasik mengakibatkan pernikahan dihukumkan tidak sah. Kadang penghulunya enggak bilangin, yuk, dibilang apa-apa yang udah biasa. Itu biasa. Kalah. Syariat dengan apa?
dengan kebiasaan apa aja kan. Biasa syariat di atas semuanya. Ente mati bukan pakai kebiasaan nanti. Kita mati bukan pakai kebiasaan, pakai apa? Pakai syariat, ajarannya Rasulullah SAW. Siapa pun kita, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, semua kita mati dengan dasar syariat. Syariatnya Rasulullah SAW. Enggak ada yang tak pakai Rasulullah. Semua pakai syariatnya Rasulullah SAW. Jabat mati, pakai syariat siapa? Rasulullah. Dimandiin, dikafanin, diapain lagi? Sholatin, diapain lagi? Kuburin. Orang biasa mati, orang fakir, orang kere, sama. Dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin sama. Itulah jalan syariatnya Rasulullah SAW. Beda bedanya, kita semua sama. Masuk kuburan, digali, dipendam sama. Pun karena kita datang, dia tanya sama. Makron juga, aman Nabi juga, aman imam juga, aman sama semua, aman yang lain. Itu semua kita di hadapan Allah sama. Dan yang bedakan apa? Yang bedakan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan bangga jadi orang kaya. Jangan bangga jadi pejabat. Jangan merasa hina jadi orang miskin. Jangan merasa hina jadi apa? Orang miskin. Kita harus merasa bangga menjadi umat Rasulullah SAW yang mau ikutin sedikit-sedikit ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Baru kita harus merasa bangga, senang baru. Ada orang minder, apa yang minder jadi orang miskin kita. Kita harus bangga, kita umat Rasulullah. Selama kita menjalani sedikit-sedikit ajaran Rasulullah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Karena nanti yang laku pas kita mati bukan kaya kita, bukan. Ada gitu orang kaya lain itu mandi ini, ada nggak? Kali gitu ada orang kaya nih pakai airnya air yang paling mahal, ada nggak begitu? Ada sama juga. Nih kapannya kapannya mereka nggak sama juga dibungkus, kamu kaya miskin sama dibungkus, dimandiin, dibungkus, sholatin, pendem sama, tinggalin. Kalau nggak ada amalnya, nggak ada teman orang baik, tinggal begitu aja jadi kayak kubur binatang. Tapi kalau seandainya dia bertemu dengan orang baik, kan minimal baca Fatihah teman satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, apalagi itu banyak banyak. Dibaca Yasin, dibaca Tahlil, dibaca Selawat, buat jadi orang yang meninggal, untung gitu. Sekali hati, sekali itu dia ikuti orang yang mati dulu, ya Allah kasihan, orang tidurnya nyek. Amalnya gak banyak, pas mati orang gak ngerti, anaknya boro-boro, anaknya apa? Boro-boro, orang anak ngerti agama, boro-boro, baca kalimat minima rabbi ufirli wali wali dayina, warhamuhma, amma rabbi yani sholiro, iman orang lain. Tapi di umurannya dia gak ada apa-apaan, siap gak ada apa-apaan, gak ada dapat kiriman padeha, gak kiriman sodako, begitu aja lah kuburnya, emang enak di alam barzah. Allah alam barzah mengerikan kita. Tapi sangat menyenangkan bagi orang yang ikutin ajaran ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, masya Allah lah. Bagi kita yang berada, biar nanti kita makan tanggung. Alhamdulillah, ya. Kita udah kirang aja dulu deh. Kita makan, ya kita nggak perlu. Duit ada kita nikmatin, nggak ada kita cari kan begitu. Jangan mengong, nggak ada duit. Ada yang kasih duit segempok, nggak ada. Cari kita keluar. Ya, itu sah. Jadi itu jelas ya. Jadi harus menggunakan tadi apa? Saksi yang apa tadi? Yang adil, pernikahan baru sah dihukumkan. Naam. Ya, kalau naam bukan iya ya. Di kitab-kitab ulama kita ya, kalau ada kalimat naam, artinya bukan iya. Ingatin. Itu lil istidrak yang artinya akan tetapi. Jadi beda tuh. Waktu kita conversation, waktu kita muhadarah, waktu kita berdialog dengan orang lain, naam lah, itu artinya tidak lah, atau naam, ya beda tuh. Tapi di kitab fiqih, di kitab tauhid, di kitab tasawuf, ada kalimat naam, itu lil istidrak, yang artinya akan tetapi. Kan yang kebegini kan perlu berdasarkan guru, perlu tahu. Oh iya, naam di kitab berarti artinya bukan apa? Bukan iya, tadi artinya naam, iya. Jadi iya, bukan naam lil istidrak akan tetapi. Kan tadi bilang akad nikah itu sah harus dengan dihadiri dua orang apa? Saksi yang adil. Naam akan tetapi lau ta'adzaratil adalatu fi qutrin, kalau seandainya sulit untuk mendapatkan orang-orang yang adil, susah nih. Sekampung susah dari orang yang adil. Qaddi wa aqalluhu fisqan, maka yang didahulukan yang paling minim kefasikannya. Sekampung fasik semua nih.
sekampung semua. Enggak beres semua sekampung nih. Cari yang paling aman. Aluminium, pakai gula, pakai cincin emas, pakai antik. Cari yang antik satu. Sekampung antik itu. Aduh, pakai gula. Cari yang paling mirip apanya? Kepastikannya. Maka dia sekarang jadi seorang saksi itu. Kalau di kampung, di kota udah rusak kayak begitu tuh. Cari yang paling mirip kepastikan. Ini orang semua rusak semua. Ini semua ahli maksiat semua. Cari yang maksiat atau jangan. Lebih dikit, lebih ringan tuh. Cari dia ketimbang ada saksi, maka hukumnya pakai kandidasa. Nah, cari itu. Ini dalam materi musyabih beda. Kalau semua orang masing semua, maka cari orang yang paling minim kepastikannya. Pendapat siapa ini? Qalahul Adra'iyyu. Ini pendapat daripada Al-Imam Al-Adra'i yang merupakan daripada ulama dalam materi musyabih rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab wal fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang nanya, satu suka nyium kitab sih. Kenapa sih? Ini kitab mulia, di sini kitab mulia. Ini ilmu syariat semua. Di kitab kita pada ulama tertulis semua ajaran syariat Rasulullah. Ini mulia, luar biasa. Makanya kita itu dapat kudu hormatin, cium. Ya bini ini kaya cium. Pasang kaya cium. Iya. Yang haram pacar di cium. Yang haram pacar di cium. Iya. Ganda tetangga orang di cium. Yang haram. Ini kan hitam. Kita kan disini apa aneh? Ilmu syariat semua. Mulia banget kita cium. Jadi berkatnya apa? Cium kita ambil berkahnya. Berkahnya. Begitu. Dia orang banyak sekali datangannya itu ada cium kita, ada cium buku-buku agama, ada cium doa-doa, ada cium begitu. Kenapa? Ini mulia semua. Kita ambil berkah dari itu semua. Jangan sampai nggak dicium. Ambil berkahnya. Kelar kita ngaji kita cium. Tapi ini nggak perlu ditaruh di mana? Bawah. Bukan Quran ini bukan. Tapi ada Bismillahnya. Tertuang ajaran sadar jangan taruh di bawah. Kita agama taruh di atas. Ini kita agama. Apalagi buku Yasin. Buku Yasin tuh yang suka para tahlilan tuh. Jangan tahu di bawah. Itu yang udah ngerti, yang udah paham ilmu agama. Kasih lekar tuh rumah ente. Ente bikin selamatnya di rumah. Kasih apa? Lekar. Udah kelar, selesai. Ente ambil lagi tuh kitab Yasin. Takut nanti ada yang gak paham. Ditaruh di mana? Allah tuh kitab Yasin. Itu yang dosa di hadapan Allah. Nih, begini gak boleh taruh di bawah. Juga gak boleh lempar sembarangan. Ini kitab nih, kitab agama nih. Kan suka ada yang begitu orang ngerti. Kan tapi tipis tuh. Ini suka bilang, kalau milik tuh merebut, ente mulia juga kita sama ente, ente siapa? Ya kalau merebut kan kadang-kadang suka melihat dia tuh begitu. Kalau di lekar tuh, terus begitu-begitu aja, kok mulia juga kita sama ente. Gak boleh, kita gitu, hormatin pegangnya pelan-pelan, pakai tangan kanan kita pegang. Kita jumlah orang dulu, kalau Quran begini orang dulu nih. Orang dulu dua ngeliatin tuh, pasti kita yang kecil tuh, yang ngeliatin apa paham aneh, pakai Quran digituin tuh. Dia apa yang ditaruh di mana nih? Di kepala, di jum-jum Quran tuh. Ada yang begini tuh. Bahwa Qurannya begini tuh. Orang sekarang, Quran sembarangan. Kita kan begini, orang ada yang begini. Bahwa Quran begini. Jangan sampai begini bahwa Quran. Orang sekarang, bawa tas. Tasnya di pantat. Tasnya di pantat. Qurannya di pantatin. Bawa agamanya di apa ya? Pantatin. Bawa tas boleh, tapi tasnya apa? Di atas yang tinggi. Jadi ambil berkah kita cium itu. Kita kepala waktu. Allahumma ala tistabak, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdihi wa fina mahu ikadu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbadhi li jalali wajhika wa li azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thala'an alaika andaka ma athnita ala nafsika. Alakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radida, walakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qiyyu, ya mili as-samawati wal-ar. Allahumma ahdina بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
الأنام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمده وفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله